Karina itu. Rokok kita LA. Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila. Mohon supportnya untuk klik subscribe dan video baru ada di Selasa, Kamis, dan Sabtu. Eh lu mau lagi videonya, mau maaf nih, belum makan nih kemarin, lapar banget. Jadi gak apa-apa ya, ambil makan ya. Anggap aja lagi mukbang. Jelas ya abang pakai kata mukbang. Ketemu mulu kita ini malam Jumat. Udah lama dong ya kita gak bahas yang erotis. Maksudnya mistis, mohon maaf nih lagi makan keserimpet tidak. Resep banget abis nih rasanya bikin lagi mulu. Mana warungnya nih rame, mulu ngantri, udah berjam-jam nih akhirnya gue bisa dapet. Apa jangan-jangan ini pakai penglaris ya? Apa? 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 Jadi guys, ceritanya kan sekarang lagi ramai banget nih berita tentang restoran yang katanya pakai penglaris. Biar usahanya tuh makin lancar dan makin enak. Gara-gara salah satu video dari artis tuh yang lagi ramai banget, kalian tahulah siapa. Emang bener ya cerita gitu-gitu tuh yang katanya ada pesugihan atau penglaris tuh beneran nyata? Jadi akhirnya kan gue kepo dan gue cari-cari nih berita-berita dan artikel-artikel yang membahas tentang pesugihan atau penglaris. Dan ternyata ya emang bener fenomena ini tuh terjadi di negara kita. Ya tapi balik lagi sih, percaya dan gak percaya. Saya namanya juga selamat datang di Indonesia. Walaupun zamannya udah serba digital, tapi nggak afdol gitu kalau nggak ada cerita mistisnya. Dan tapi ya kalau gue inget-inget lagi nih, sebenarnya cerita-cerita seperti ini tuh nggak terjadi hanya di negara kita aja sih, gengs. Kalian pernah nonton film The Eye nggak? Tapi yang versi Jepang, bukan versi baratnya. Di situ tuh ada adegan waktu dia lagi ke restoran dan ngeliat kalau daging-daging yang lagi digantung di etalase toko itu ada jin yang lagi jilatin daging-dagingnya. Kayak semacam restoran bebek packing gitu kan biasanya ada bebek-bebeknya tuh yang digantung di etalase toko kacanya gitu kan. Nah, di situ tuh ada sosok jin yang lidahnya panjang sambil jilatin dagingnya itu katanya biar rasanya enak. Berarti kan hal ini juga kejadian ya di luar negeri. Dan memang juga cerita dari teman dekat gue yang kebetulan bisa ngeliat, dia pernah bilang ngeliat jin kayak bentuknya tapi anak-anak gitu lagi jilatin centong nasi di sebuah warteg. Katanya biar yang kesana itu selalu nambah terus makannya. Kalau orang nambah nasi kan otomatis nambah lauk kan. Kecuali orang-orang kayak Lulu ini nih yang kuotanya pas-pasan. Pesennya nasi sama kecap doang. Kesian gak sih tuh jinnya udah abis digongnya capek jilatin centong nasi tapi lu pesennya cuma nasi sama kecap. Jailah. Jadi di video Mr. Sing kali ini kita akan membahas mengenai fenomena pesugihan atau penglaris di sebuah usaha khususnya rumah makan. So buat kalian belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah. Jangan kikir deh, nanti kuburan lo sempit. Dari cerita yang beredar, penglaris itu banyak banget macamnya, gengs. Ada yang menggunakan jimat untuk dipajang di tempat usahanya, ada pula yang mendatangkan atau memelihara makhluk halus, seperti kuntilanak, jin anak kecil, hingga pocong. Dan katanya nih, penglaris pocong adalah suatu bentuk penglaris yang paling banyak digunakan di restoran, warung, hingga kios pinggir jalan. Sebab nih rata-rata dari cerita orang-orang yang bisa ngelihat, yang punya indra keenam lah, mereka tuh ngelihatnya kalau emang ada di restoran itu penglarisnya, itu bentuknya berupa pocong. By the way, ini ceritanya juga ada di video gue yang waktu itu ya, tentang Mall Angker di Jakarta, yang ini. Abis nonton video ini, kalian juga bisa nonton video gue yang itu, karena di situ juga ada pocong penglarisnya di dalam mall itu. Nah, cara kerja seseorang yang menggunakan penglaris pocong ini, adalah makanan tersebut akan diludahi, ataupun kayak semacam apa ya, dileri sama sang pocong, sehingga cita rasanya itu akan terasa jauh lebih nikmat dan jauh lebih sedap, sampai bisa bikin ketagihan. Tapi balik lagi nih, orang-orang yang bisa ngeliat itu biasanya tuh ogah tuh makannya, jadinya kan karena udah ketahuan kan kayak ngapain gue makan ada iler pocong. Penggunaan pelaris gak cuma dipakai buat meningkat usaha dari suatu restoran atau rumah makan itu menjadi lebih besar ya atau lebih laris. Tapi pelaris juga bisa digunakan untuk membuat bisnis dari pesaing nih mengalami semacam
macam gangguan. Misalkan nih ada restoran ayam A, laku nih restorannya. Terus tau-tau ada saingannya restoran ayam B, baru buka ceritanya. Yang menyebabkan omset dari restoran A ini menjadi berkurang karena sebagian pengunjungnya itu larinya ke restoran B. Saingan dong jadinya nih. Jadilah si pemilik restoran ayam A ini menggunakan cara untuk membuat restoran B ini menjadi sepi. Biar semua pengunjungnya balik lagi konsumsi atau belinya di restoran ayam A. Cara seperti ini biasanya jin yang dipelihara oleh si restoran ayam A itu dikirim ke restoran B untuk membuat aura dari restoran B ini tuh menjadi kayak semacam gak enak gitu. Jadi pengunjung males buat datang ke sana. Ada juga yang bilang kalau jin ini bisa membuat seolah-olah tuh restoran B ini tuh tutup terus. Jadi kalau dilihat sama orang yang lagi lewat atau lagi jalan tuh kayaknya kok tutup terus sih restoran, padahal sebenarnya buka. Yaitu tadi gara-gara si ulah jin yang menutup mata manusia. Jadi kalian ini jangan suka suuzon sama ojek online kalau lagi order makanan. Terus dibales, "Mbak atau Mas, maaf restorannya tutup." Padahal pas kita ngecek coba telepon ke restorannya, "Lo buka kok." Mungkin si ojol ini matanya ditutup kali sama jin. Atau ya emang malas aja gara-gara jaraknya kejauhan. Nah, yang menarik nih, pelaris dagangan itu ada dua macam, gengs. Pertama, pelaris dagangan yang masuk dalam pesugihan hitam, di mana melibatkan tumbal. Dan yang kedua, pelaris pesugihan tanpa tumbal. Kalau pelaris biasa yang tanpa tumbal ini, biasanya tuh lakunya kurang pol. Ya, laku sih restorannya, tapi nggak selalu rame sampai ngantri-ngantri gitu, gengs. Sekedar ya ada aja terus yang makan di restoran itu. Nah, tapi kalau pelaris yang melibatkan tumbal itu, biasanya lakunya tuh heboh. Maksudnya tuh sampai rame banget, sampai ngantri-ngantri. Pokoknya orang rela deh ngantri seberapa panjangnya, mau sampai kaki pegel juga biarin aja. Terus seremnya nih, gengs, katanya yang menjadi tumbalnya itu biasanya adalah pegawai yang paling disayang atau paling dipercaya sama si pemilik usaha. Nanti tuh biasanya pegawainya ini akan sakit, terus disuruh pulang ke tempat asalnya karena biasanya kan dia ngerantau nih dari daerah. Dan di sana dia akan meninggal. Berikut ini ada 5 ciri-ciri dari sebuah restoran atau warung lah. Yang katanya nih, kalau kalian nemuin salah 2 atau salah 3 dari ciri-ciri ini, bisa jadi tempat itu menggunakan pelaris. 1. Ada tempat yang nggak sembarangan orang bisa masuki kecuali pemiliknya. Karena katanya di dalam ruangan tersebut, ada seseorang yang biasanya udah tua ya, jadi kayak kakek-kakek atau nenek-nenek, yang memasukkan kakinya ke dalam air yang akan dicampur nantinya ke dalam kuah ataupun masakan yang akan dibuat. Maksudnya gimana sih? Jadi kan penglaris itu sendiri bentuknya macam-macam nih ya, gengs. Kayak yang tadi udah dijabarkan di awal. Ada yang pakai jimat ditempel di restorannya, ataupun ada yang memelihara jin, yang nantinya tuh kayak jinnya ngeluarin ludah ataupun ngilerin masakannya biar enak. Atau yang lebih ekstrimnya lagi, pakai tumbal. Nah, tapi kan kalau hal-hal tersebut secara kasat mata nggak bisa diketahui atau dilihat sama orang-orang biasa kayak kita kan, yang tahu hanya si pemilik restoran sama Tuhan aja. Nah, kalau penglaris yang ini, agar nggak ketahuan sama orang, jadi itu memang disediakan satu ruangan, di mana di dalam ruangan itu ada si kakek-kakek atau nenek-nenek tadi yang mempunyai luka kulit. Semacam penyakit kulit gitulah yang udah dibaca-bacain doa, yang mana nantinya nih, luka atau borok dari kulitnya tersebut menyebabkan rasa masakannya jadi enak. Ya, semacam jin tadi sih pakai air liur, tapi ini pakai air cucian kaki dari luka borok. Sama-sama iuh lah intinya. Tadinya gue pikir kayak nonsens banget, kayak gak percaya apaan sih ini cerita. Tapi setelah gue cari-cari di Google dan di artikel, banyak banget memang cerita yang menjelaskan tentang hal ini. Coba kalian cari tahu deh. Yang kedua, kalau kamu ke restoran ataupun kayak ke sebuah tempat makan, terus kayak minta izin nih sama pemiliknya mau ngelihat isi di dalam panci, apa sih isinya, kayak bumbunya pakai apa gitu misalkan. Tapi ini nggak dibolehin nih sama si pemilik restorannya. Konon hanya si pemilik restoran yang boleh membuka ataupun mengetahui isi dari panci tersebut. Perlu dipertanyakan nih. Karena selain luka borok yang tadi, ada pula yang menggunakan celana dalam yang dicelupkan ke dalam panci agar rasa makanannya itu jadi lebih maknyus. Tapi tentunya ini celana dalam. Dalamnya celana dalam yang udah dibaca-bacain gitu ya, gengs. Gak ujuk-ujuk iseng nyemplungin celana dalam aja, yang ada asin rasanya. Kecup! Ini ada cerita pengalaman pribadi gue ya. Jadi di daerah rumah gue tuh ada 2 restoran bakso. Gue ceritanya restoran bakso pertama dulu ya. Tadinya ini restoran tuh gede dan laris banget. Sampai suatu ketika ada rumor nih yang ngomong katanya kalau ada orang yang mergokin, dia ngelihat ada celana dalam di dalam kuali kuah baksonya, gengs. Dan memang rasa kenikmatan kalau kita lagi makan baksonya di tempat itu sama kalau dibawa pulang tuh beda. Tapi ya gue nggak tahu ya itu karena faktor emang beneran begitu pakai penglaris atau ya kayak
semacam faktor karena di perjalanan kan kalau dari restoran ke rumah ada semacam beberapa menit atau beberapa jam, jadinya udah dingin lah kuahnya, kena angin lah dan sebagainya. Yang jelas saat rumor itu beredar langsung blas itu restoran sepi, gengs. Perubahannya tuh segitu drastisnya. Sampai kayak kasihan banget gitu deh pemiliknya. Karena banyak juga nih yang bilang nih, kalau katanya rumor itu tuh cuman bohong aja lah hoax, karena dari si pesaing bisnisnya emang sengaja mau jatuhin si restoran bakso ini. Sampai sekarang sih restoran baksonya ini masih ada, gengs. Dan tempatnya udah direnov jadi kayak lebih kebuka gitu deh. Jadi kita semua tuh bisa ngeliat proses dan kayak isi dalam pancinya tuh apa, kita bisa tahu. Tapi rasanya memang sedikit berubah sih dari yang dulu. Namun menurut gue ya masih enak-enak aja kok. Nah, tapi yang kedua nih, restoran bakso yang kedua, jadi ceritanya tuh dia jual bakso kayak sama mie ayam sama es kelapa muda, gengs. Dari zaman gue SMP, itu tempat rame terus. Mau parkir aja susah deh pokoknya. Padahal itu cuman kayak rumah makan biasa aja di pinggir jalan, gak gede-gede banget juga. Nah, tapi walaupun itu sebenarnya adalah rumah makan yang jual bakso, tapi yang lebih terkenal di situ adalah es kelapa mudanya, gengs. Yang gue akuin emang enak banget rasanya. Sumpah gue gak bohong, itu es kelapa muda enak sampai sekarang menurut gue. Yang rasanya dari dulu nih sampai sekarang gak pernah berubah, tetap paling top Marco top. Jadi kalau orang kesana biasanya emang sepaket nih, pesen makannya bakso, minumnya es kelapa muda. Nah, gue inget banget nih waktu zaman SMP, kalau pulang sekolah ceritanya, gue sering banget tuh beli es kelapa mudanya dibungkus pakai plastik, pakai sedotan. Nah, kalau ngeliatin cara mereka motong si kelapanya itu, mereka selalu melakukannya di atas sebuah batang pohon yang gede yang udah ditebang. Jadi di dapurnya itu tuh ada batang pohon yang gede gitu, dan atasnya udah ditebang, gengs. Jadi kan ini atasnya rata, terus dibuat tatakan buat motong kelapa. Namun pohonnya itu kan terlihat tumbuh natural kan dari dalam tanah, bener-bener batang pohon yang gede banget gitu lah, gengs, kayak pohon jati lah. Jadi kalau dilihat sekilas ya nggak ada sesuatu yang aneh sih, lebih kayak memperkaryakan bahan alam lah, daripada ditebang, dibuang, ataupun dihabisin gitu, nggak dijadiin apa-apa, mendingan dijadiin meja. Tapi berhubung waktu itu otak gue suka parno, suka suuzon, sama mikirinnya tuh yang mistis-mistis, gue perhatiin lagi deh tuh, setiap kali si pekerjanya ini motong kelapa, pasti ada sebagian air kelapa itu yang dibasuh atau dibuang untuk membasahi si batang pohon itu. Jadi maksudnya gimana ya, ini kan batang pohonnya nih, terus ini kelapanya, mereka potong kan. Nah, pas kelapanya itu kebuka, setengah dari air kelapanya itu tuh sengaja mengalir biar basahin si pohonnya itu, baru sebagiannya lagi tuh digunakan buat jualan. Padahal kan logikanya nih, kalau sebagai penjual, rugi dong kalau air kelapa hampir setengahnya tuh kebuang sia-sia. Dan di situ gua perhatiin gak ada semut, laler lah, tawon lah, atau apa kayak yang gerayangin pohon itu. Karena kan harusnya itu lengket ya, jadi pohonnya kan ada banyak banget air kelapa yang mengalir di pohon itu. Tapi gue gak ngerti sih sebenarnya air kelapa tuh bakal dikerubutin hewan-hewan kayak gitu gak sih? Ya pokoknya gak ada binatang sama sekali lah. Karena konteksnya nih, tempat ini bukan tempat yang steril ya, gengs. Ini tuh kayak warung pinggir jalan aja, yang tanahnya itu lantainya juga masih tanah. Zaman dulu ya. Dan setelah beberapa tahun kemudian nih, ceritanya ada sengketa tanah yang mengharuskan warung bakso ini tuh pindah. Akhirnya mereka nih pindah, tapi persis ke seberangnya doang. Jadi itu jalan besar sih, tapi nggak gede-gede banget. Jadi dari sini cuman pindah ke seberangnya sini aja. Pokoknya pindah lah tapi intinya. Terakhir gue kesana tuh kalau nggak salah bulan puasa kemarin ya, beli makanan buat buka. Dan itu juga masih ramai banget. Ya kebayang lah kalau hari puasa gitu orang pada ngantri beli makanan buat buka. Dan pas gue lihat, itu batang pohon masih ada dong, gengs. Padahal kan tadinya mereka di seberang nih. Dan itu batang pohon tuh tumbuhnya beneran dari dalam tanah. Lah pas mereka pindah nih, itu batang pohon juga ikut dipindahin. Tapi emang akarnya itu udah gak ke tanah, jadi kayak cuman bongkahan kayu aja, tapi masih itu-itu juga. Ya Allah walam sih ya, gue gak ngerti kenapa, atau mungkin itu batang pohonnya memang mahal gitu kalau dijual, jadi sayang, jadi dibawa aja deh, diangkut aja deh. Atau ada apa-apa ya, gak tahu saya. Allah walam, saya tidak bisa menjawabnya. Terus kalau kalian nanya, abis ngeliat kayak gitu, tetap minum es kelapanya nggak? Ya tetap, abisnya enak. Dan gue kan nggak ngeliat yang perkara aneh-aneh ada jinjilatin atau gimana ya, karena gue nggak bisa ngeliat nih, cuma suuzon doang aja. Perkara itu batang pohon ngapain pakai dipindahin sama harus disiram pakai air kelapa setengahnya pula. Jadi ya gue cuma bisa baca bismillah aja sebelum minum, sama bilang, es kelapanya dua lagi ya bang. Lanjut lagi kita ke ciri-ciri berikutnya. Yang ketiga nih, kalau kalian ngelihat semacam ada bungkusan putih
di tempat nasi atau peralatan masak di restoran itu. Bisa jadi mereka ini menggunakan jimat untuk menglaris. Dan keempat, ada tempat cuci piring yang nggak pernah kelihatan atau nggak bisa dilihat sama pembeli. Tapi kalau ini ya tergantung ya, nggak bisa langsung judging gitu. Kalau tempat makannya kayak rumahan, kan biasanya kan tempat cucinya tuh ada di belakang. Dan rata-rata kayaknya menurut gue restoran emang mengumpetin atau kayak nggak memperlihatkan tempat cuci piringnya deh. Karena kan kayak kurang nyaman ya kalau kita lagi makan terus ngelihat piring kotor, sisa-sisa makanan, kayak kurang sedap gitu. Dan yang kelima nih, ada jika kalian makan di tempat itu sama bawa pulang kok rasanya beda. Gak senikmat kalau kalian tuh makannya di tempatnya langsung. Ini udah cerita umum lah yang paling klise. Buat ngejudging sebuah restoran itu pakai penglaris atau enggak. Ya kok ya rasanya bisa beda ya antara dine-in sama takeaway. Walaupun ya mungkin memang ada faktor-faktor lainnya kayak dalam perjalanannya itu lama jadinya udah dingin ataupun kebuka nih makanannya jadi kena angin. Jadi itu gengs, fenomena penglaris dari berbagai tempat makan. Agak seru ya, sampai-sampai gue lupa nih nutup lampu pakai keresek merah. Nah, gak apa-apa ya. Namun ya karena juga gue orangnya pelupa dan serba salah karena gue manusia biasa dan bukan anak indigo, jadi gak tahu juga tuh bener atau enggaknya cerita-cerita tadi. Karena menurut gue pribadi sih nih ya, selama kita tuh baca doa sebelum makan, ya harusnya dan insya Allah sih baik-baik aja. Kan kita judulnya gak tahu nih, gak bisa ngelihat. Masa kita disuruh makan rumput, perkara parno, semua restoran itu pakai ada jinnya. Yang penting pokoknya jangan lupa baca doa dulu lah. Dan gue percaya kok nggak semua resto begitu. Pasti banyak juga kok restoran-restoran yang jujur. Karena kan makanan itu adalah masalah rasa. Asal rasanya beneran enak, ya orang bakal datang terus lah. Sampai bisa ketagihan, yang namanya juga enak. Masa dibilangnya pakai penglaris? Kan kesian yang punya. Kalau semua restoran yang enak dibilangnya pakai penglaris, pasti orang-orang yang bisa ngeliat pada nggak bakalan mau makan di situ. Yang ada beneran pada makan rumput. Thank you semuanya yang udah nonton, jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini, juga boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadarivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Dadah!